Halo guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan melihat tempat penjualan telok abang ya dan kapal-kapalan. Biasanya kan tradisi menyambut 17-an itu heboh meriah. Nah, di Palembang juga seperti itu. Kalau kamu udah pernah merasakan, nah ini bisa kita lihat. Tempat penjualan kapal-kapalan yang tengah di Jalan Merdeka, tidak jauh dari kantor Ledeng di atas kan. Tuh banyak kapal-kapal nanti. Ya, segala jenis kapal. Kapalan ada ya. Dari mulai perahu motor, ya, perahu layar. Kemudian ada juga kapal terbang. Kapal terbang, pesawat terbang. Ada beca. Ya, macam-macam. Dan ini memang meriah karena kapal-kapal ini biasanya dibuat dari kayu gabus ya, kayu gabus dan dihiasi dengan bendera-bendera ada juga yang buat dari kardus. Nah, biasa ini paling disukai oleh anak-anak kecil ya. Meriah sekali ya. Ada juga telok abang. Biasanya telok abang itu diletakkan di tengah-tengah kapal. Tradisinya seperti itu. Tapi sebenarnya bukan telok abang saja ya. Ada juga telur ukan, telok ukan, telur bebek, dan telur pindang. Nah, biasanya diletakkan di tengah-tengah kapal. Sambil bisa dimainkan, teloknya kemudian bisa dimakan dengan anaknya. Dan bagus kan? Tapi ada juga yang dibuat di kardus, dari kardus. Nah, seperti ini dari kardus. Kalau dia dari kardus ini nggak bisa tahan lama nih kalau dia mau main di akhir. Karena yang namanya kardus kencang, dan ada rumah dia. Nah, ini telur abangnya. Oke sahabat, harganya tidak pula mahal ya, sekitar 25.000 sampai 50.000-an. Selamat 17 Agustus. HUT RI yang ke-75 2020. Tadaa.